Eh tapi terus dari mana ke mana nih dipanggilnya Babe? Padahal lebih lucu kalau dipanggil Babe gitu ya. Iya kan tulisannya Babe, tapi panggilannya kan bisa Babe, bisa Yang, terserah. Oh. Bisa Kalau doll gitu. Siapa yang iya, pertama kali ini menjuluki Babe? iya panggilannya Babe. Kalau pertama kali dipanggil Babe tuh aku udah dari SMP udah dipanggil Babe. Mungkin karena muka aku dulu masih kecil udah tua kali ya. Jadi orang manggilnya Babe, Babe gitu. Nah, Jadi ternyata bukan nama panggung tapi dari kecil ya Sobat dari Menkom. SMP. Mohon maaf udah eksis dari dulu gitu dengan nama si Iya. Babe Cabita. Terus ketahuan nih kalau bakatnya itu memang menghibur orang ya, melawak gitu dari SMP juga atau gimana? Ketahuan bak sebenarnya dari SMP. Nah, dari SMP lagi tuh aku memang udah suka istilahnya nampil ya, udah suka manggung lah. Dulu waktu SMP itu tapi bukan bukan komedi, tapi break dance. Terus Iya. dari break dance, terus habis itu skinhead perform waktu itu awalnya, bukan 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 stand up comedy ya, tapi break dance ya. Breakdance dulu juga, dulu ada kompetisi breakdance di salah satu stasiun televisi juga, kayak stand up komedi. Nah itu aku ikut tuh mewakili Medan, gitu-gitu. Oh my Iya, god, dengan jadi lagu Vanilla pertama Ice kali pasti masuk ya. TV, malah aku breakdance. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.